banyak kegiatan. Alhamdulillah. Belum. Ya sebenarnya saya nggak nyangka bisa sampai saat ini kak ya. Ya mungkin thank you buat ya masyarakat gitu yang udah naikin saya juga gitu. Tapi mungkin boleh diceritain awal terbentuknya kalian bertiga itu ketemunya gimana sih? Awal ketemu itu pertamanya saya dulu, saya viral diundang TV, terus banyak yang ngetagin Dimas, saya collab sama Dimas, viral lagi diundang TV, terakhir ini Masep. Kita tidak saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Nah, ketika akhirnya ketemu menjadi seperti ini, prosesnya pasti kan nggak gampang ya. Dengan akhirnya apa yang tercetus dari ide kalian sampai akhirnya kalian dimirip-miripin sama legend itu sendiri gitu? Ya mungkin itu kita disatuin sama manajemen kita gitu, bisa sampai ya kita bertiga gitu. Kegiatannya sibuk apa sih sekarang? Oh. Ya mungkin kayak diundang-undang podcast ini aja sih bang. Emang sebelumnya antara kalian gak dikenal? Enggak ada sama sekali. Gak kenal sama sekali saya. Nah, sekarang sudah mengenal dong ya satu sama ya, lain gitu ya. Dan pasti kalian punya ide-ide apa untuk, karena kan yang ini lagi viral banget kan kalian. Gimana? Kalian punya ide-ide apa gitu dengan bikin? Ya mungkin kita akan bikin ya sketsa tapi beda lah gitu, tidak mengatasnamakan Warkop DKI aja gitu. Ya kita kreativitas sendiri aja gitu. Menyatukan chemistry gimana sih, kan tadi dibilang tidak saling kenal ya. Akhirnya bisa jalan bareng, kerja bareng gitu ya, bercandaan bareng setiap hari kan kita satu mes nih di kantor ya, kayak ngobrol sharing gitu, saling bercanda, intinya komunikasi aja antara kita bertiga ya. Gitu kak. Beban gak sih kalian sendiri karena kalian dibirip-miripkan oleh legend itu sendiri ya. Gitu loh. Kalau beban sih beban, saya kan seorang legend, kita masih muda, kita nirun kayak legend ya, beban. Dan saya pun tidak ada kata untuk menggantikan sosok mereka gitu. Cuman kita bertiga ini diminta sama masyarakat, mungkin mereka melihat kita berasa nostalgia mungkin seperti itu. Tapi kalian merasa seberapa mirip sih dengan ketiga apa legenda itu? Kalau dari saya merasa nggak mirip. Saya yang bilang saya mirip kan teman-teman sama netizen. Karena makanya saya ada bertiga bergabung. Oke. Kalau kamu sendiri? Ya kalau saya juga sebelumnya saya tidak menyadari dengan kemiripan saya dengan Pak De Indro gitu. Mungkin bukan Pak De Indro yang sekarang, yang dulu gitu. Semenjak saya viral, ya udahlah lanjutin aja gitu. Mungkin ya ini rezeki saya atau gimana. Kalau saya sebenarnya dari awal merasa tidak mirip ya, cuman ya netizen memiripkan ya, alhamdulillah gitu, emang ciptaan Tuhan yang seperti ini ya, insya Allah jadi rezeki itu aja kak. Katanya kan kamu mirip suara, agak sedikit ya mirip suara sama tinggal aku sama almarhum Kasino. Waduh, itu mah kata-kata netizen aja kak, ya saya berusaha aja gitu, karena kita emang pasarnya netizen minta, bang coba tiruin gaya-gayanya Warkop, ya udah akhirnya saya tiruin ya. Saya juga masih belajar untuk kayak mendalami karakternya begitu kak. Oke, dari kalian dan manajemen mungkin maaf ya sebelumnya, akan ada etikat baik nggak sih mendatangi Pak De Indro gitu? Ya mungkin selama ini pihak manajemen kami ya masih baik-baik aja berkomunikasi via email gitu. Ya saya tidak akan menjawab lebih, takutnya saya salah ngomong lagi gitu kak ya. Tapi pengen nggak ketemu ya, saya pengen banget kita. Foto dulu bang, nanti biar manajemen yang